Kalau sekarang slick back ngikut yang ada di ini aja, yang di ada yang di YouTube, ada yang di Instagram, modelnya kayak gini. Karena udah nggak bisa macam-macam lagi, rambutnya aja udah dua. Undercut, bilangnya kalau standarnya bilangnya undercut. Paling masih sama ya, slick back gitu. Kalau nggak mungkin agak lebih rapih lagi yang undercut gitu sih masih. 2017 ya seperti ini juga. Paling mungkin perkembangan tentang rambut itu pertengahan tahun udah mulai ada yang berubah lagi kali ya. Pertengahan tahun besok ya. Masih potongannya kayak gini. Paling-paling digondrongin aja. Saya suka potongan yang tetap bisa dibilang rapi, tapi juga bisa dianeh-anehin ya gini. Jadi bisa kayak gini masih bisa diikat, jadi ke belakangin bisa di belah pinggir. Nah, ambil dulu aja. We'll be right back.